Pada 28 Mei 1954, Malaya telah digemparkan dengan peristiwa pembunuhan Ketua Polis Kedah Perlis iaitu Assistant Commissioner Neville Godwin yang ditembak komunis di puncak Gunung Jerai, Kedah. Peristiwa ini berlaku apabila satu kumpulan komunis dipercayai berkekuatan 30 anggota telah membuat serangan hendap dan berjaya membunuh Mr. Godwin yang dalam perjalanan turun selepas bercuti di puncak Gunung Jerai. Lokasi serang hendap adalah pada milepeg 4.5 batu dari Bandar Gurun. Peristiwa ini turut menyaksikan satu lagi serangan hendap dilakukan pada arah bertentangan di mana kumpulan komunis yang sama telah menyerang konvoi Land Rover polis yang dalam perjalanan ke puncak Gunung Jerai. Serangan ini telah mengorbankan Konstabel Mahmud Rasdin, Encik Abdullah bin Ahmad dan adik Ahmad bin Harun yang berusia 12 tahun. Mayat Mr. Godwin telah disemadikan di Western Road Cemetery, Pulau Pinang. Beliau berusia 44 tahun ketika kejadian berlaku.